Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mon KMX. Nih sekarang udah dipasang ya dekalnya nih. Makin mantep ya. Tuh. Wah ini. Tuh. Dekalnya. Oh ya ini dekalnya pakai hood grafik ya. Nih. Yang kemarin banyak yang nanya ya harganya berapa. Jadi kalau yang kayak gini nggak ada harganya om, soalnya kan kita custom. Jadi kalau custom itu nggak, kadang harganya melebihi, kadang harganya sesuai budget ya. Kita bisa sesuaikan. Dan kalau mau nanya harganya, langsung aja ya di bawah ini kan ada. Soalnya kalau custom yang nggak ada harganya, maksudnya nggak ada harganya tuh. Nanti sebut kayak gini, nanti pas bikin beda lagi. Kemarin penambahannya di tangki ya. Tangkinya pakai stiker karbon. Biar kayak karbon-karbon gitu, Kevlar lah. Cuman ini stiker doang. Ditambah yang di sayap kanan juga pakai ini ya, pakai stiker karbon. Cuman ini belum rapi, belum dicek lagi. Jadi biar sama kayak knalpot ya tuh. Kalau knalpot emang bagus, emang asli ya. Kevlarnya. Tuh yang kanan juga sama. Tuh, kan kelihatan agak gimana ya. Apalagi ya, oh penambahan paling lampu ini, cuman lampu belum dinyalain sama saya ya. Yang jadi lampunya ngumpet ya, jadi nggak kelihatan tuh. Oke, penambahan lagi nggak ada lagi sih. Next video kita akan coba dijalanin ya motornya ya, dipakai dan hasilnya gimana dan suaranya gimana, kan kalian udah tahu suaranya gimana ini. Cuman kan kalau di daerah sini kan gak bisa bising, jadi nanti kita diajak jalan-jalan dulu ya baru bisa bising. Sekali lagi ini rangkanya rangka CRF 250 yang tahun 2015 ya. Nih soalnya ini rangka beda dari yang lain ya, soalnya nih di sininya ada patahan lagi. Nah kalau yang 2000 baru sama 2010 ke bawah itu dari bagian sini ya ke sana lurus, jadi nggak ada patahan kayak gini ya. Intinya jadi beda dari yang lain sih kalau rangka yang ini, samanya kayak CRF 250L kalau nggak salah. Ininya custom ya, tangki joknya ya. Kalau kalian yang mau bikin juga silakan, kalau misalkan motornya udah jadi, kalau mau bikin tangki sama style body setnya sama framenya silahkan langsung aja. Kalau yang tahun 2006 masih ada rangkanya, kalau yang misalkan 2008 ke atas harus bawa ya rangkanya. Kalau lebih bagus bawa unit biar lebih detail lagi saya nanti bikinnya. Ini apa radiatornya pakai CRF 250 ya, kanan kiri seimbang ya. Ini impor ya, kalau nggak salah ini merek JFG. Si radiatornya kemarin banyak yang nanya radiatornya. Sekali lagi dan banyak yang nanya juga, ini mesinnya mesin CB 150 ya. Nah kuncinya di sini ya, di bagian bracket ini nih. Nah ini CB-nya CB K15E1 ya. Kalau ada yang nanya nih, K15E1 ya, kemarin ada kelewat ya, karbunnya pakai PWK28 ya. Nanti kita tes lah sambil jalan gimana. Kemarin di video kemarin ada yang komen juga kok mesinnya berisik. Nah yang kemarin tuh di bagian ininya nih, rollernya nih, kemarin belum diganti, sekarang udah diganti jadi aman. Makanya kemarin agak keras
kedengerannya. Soalnya penyebabnya di sini ya, pas penguji coba dinaikin motornya, dimajuin ya. Kalau knalpot, kalau mau yang pesan ya silahkan. Cuman kalau misalkan knalpot mau dipasang kayak gini, tetap depannya harus dirubah ya. Kalau pingin simpel lagi, saya ngambilnya ini dari CRF 150, jadi biar nggak terlalu rubahnya terlalu gede. Nih, kolongnya saya bikin ya, kemarin juga ada yang nanya tuh. Kolongnya kita custom sendiri ya, soalnya kan kalau yang orinya lumayan mahal ya, nyatu sama box filter, jadi kita bikin aja. Tuh, ininya pakai KLX ya, penahan lumpurnya. Terus apa lagi ya? Ini ya penambahan. Ini armnya CRF ya, suspensi belakangnya juga CRF, jadi kita sepaket ya. Kalau depan tahu sendiri kan ini HT, merek HT ya. Ini spakbornya ya, ini spakbornya kan dipotong nih, hasilnya seperti ini kalau dipotong ya, biar kayak supermoto. Cuman kalau bikin dekal ini harus khusus, soalnya kan si stikernya dibikin pendek lagi itu, jadi kita harus custom lagi, harus bikin pola sendirilah intinya. Dan ini pengerjaan tuh full 2 bulan ya, ingat pengerjaan 2 bulan, tergantung dananya sih. Kalau dananya lancar ya pasti cepat, jadi kita nggak bisa mastiin kapan beresnya ya. Ini paling-paling cepet sih 2 bulan ini. Lamanya dibikin bracket mesin ini nih, ini paling lama nih. Kemarin tuh hampir 2 minggu bikin bracket ini, soalnya ada coak-coakan lagi sebelah kanan ini, dicoak lagi terus dilas lagi pakai aluminium juga. Nah di bagian ini ya dicoaknya, jadi supaya mesin masuk. Nah dicoak juga, jadi dikasih space lagi. Kalau kemarin juga ada yang komen ya, om cobain, bukan cobain sih sebenarnya, kemarin tuh emang pingin nyobain yang CBR 250 ya. Soalnya kan kalau CBR yang 150 nih, aslinya kan kayak nggak kayak gini ya, si silindernya, blok mesinnya ke depan bukan ke atas, makanya nih, kali ini diakalin. Kalau yang CB250R kemarin lihat itu ke atas, jadi nggak terlalu, jadi bracketnya nggak akan gede segini gini ya. Pingin nyobain, cuman kayaknya lebih gede dari ini ya, saya belum ngitung dimensi mesinnya. Kayaknya sih bisa masuk, cuman ya banyak coak-coak di bagian atas doang sih. Kalau di bawah aman. Apalagi ya? Pokoknya mah ini bracketnya bikin sendiri ya semuanya, dan nggak bikin asal-asalan, harus center juga. Tuh dari belakang kan center. Kanan kiri si blok mesin. Jadi cara lihatnya gini tuh. Ini ya blok mesin tuh sama. Kadang ada yang orang tuh kadang yang bukan malas sih, pingin cepet ya dibikin ke kiri, dan hasilnya kan ngaruh juga nanti buat dikendarain ya. Apalagi nggak ada tambahan lagi sih. Pokoknya mah next video kita akan bawa motor ini ke jalan raya ya. Ini masalah harga saya nggak bisa ini ya, soalnya free part juga, kata konsumennya juga jangan dikeluarin harganya. Dan kalau custom kan suka beda-beda, nanti kalau harga segini nanti pas mau bikin padahal melebihi dananya. Nah itu ketakutannya saya. Makanya kalau ada budget silakan, misalkan budget contohnya 30 atau 40 silakan. Ada yang lebih murah lagi sih, basicnya pakai PR aja. Kalau mau beli rolling bisa
lebih cepat bawa rolling aja ke sininya. Jadi kita tinggal bikin body set aja. Udah gitu aja, simpel sih. Oke, paling begitu saja ya. Kalau misalkan ada saran kritik silahkan langsung aja ya. Di bawah ini kan ada di komen. Dan kalau misalkan komennya banyak, kita coba komen gimana kalau kita di bawah jalan ya. Komen di bawah. Tuh rangkanya tuh tahunya. Made in Japan ya. Kita putar dulu. Ini kemarin juga banyak yang nanya jacksonnya ini bikin sendiri ya. Kalau orang lain tuh ada sih yang sistem permanen, kalau saya bisa diangkat ke atas sendiri ya. Kalau yang orang lain bikin yang permanen harus dua orang. Oke, paling begitu saja. Kalau ada saran langsung aja ya di komen di bawah. Saya Hadiman KMX, salam satu lumpur, salam satu aspal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.